Halo, guys, selamat pagi. Jam 8, jam 9. Ini kita review yaitu varietas M70 kita, di mana diklaim berumur genjah ternyata benar. Itu dari kejauhan nampak ada petani tetangga kita berwarna kekuningan. Varietasnya kalau nggak salah Impari 32. Itu sudah jebul hampir 80% biar. Selanjutnya diikuti yang di depan kita yang nampak berwarna hijau ini, karena kita belum sampai ke sana sudah sama-sama jebulnya. Ini padahal dari sana kurang lebih tanam selisih 20 hari duluan yang tetangga kita, kemudian kita menyusul. Ini mendekati sudah 30% guys milik kita. Nampak malainya juga panjang. Tinggi tanaman juga tinggi, tapi kelihatannya untuk anakannya begitu kurang guys. Posturnya tinggi, anakan kurang. Seperti ini penampakannya M70. Ini di tengah-tengahnya juga rumputnya minimal, sudah diminimalisir. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Nampak seperti ini, yang dapat sumber air juga maksimal hasilnya. Ini M70 ini milik kita yang dahulu pecah-pecah tanahnya guys, hampir mati. Alhamdulillah sampai detik ini bisa dikondisikan untuk kesuburannya. Meskipun karakter anakannya memang dikit, nanti dikondisikan untuk tanam selanjutnya, yaitu kita pakai sistem embel aja guys. Ini nampak di bawah pohon bambu itu warnanya hijau kelam sekali, menandakan kadar N-nya tinggi sekali. Ini nampak di sini seperti ini, terlihat kokoh guys, meskipun tinggi terlihat kokoh, batang-batangnya kuat. Mungkin aplikasi perlakuan kita ataupun yang lain, tapi yang jelas insya Allah untuk kerubuhan juga tahan. Ditemukan di tengah-tengah itu juga ada laras-larasnya seperti yang di lahan sawah. M70 ini intinya musim, dimana musim yang ekstrim ini bisa menimbulkan jamur dan bakteri tidak mengenal varietas. Mulai begitu guys. Ini kita bergeser ke pohon bambu. Terus ini kemarin di tengah-tengahnya rumput ini yang sudah dibersihkan manual, nampak juga rumput dengkulan guys, kayak gini dengkulan. Ini sudah dibersihkan, lumayan bersih. Ini terdapat kuning-kuning itu yaitu semacam bakteri jamur yang sama dengan di lahan sawah. Nampak seperti ini kondisinya. Yang jelas intinya ini sudah mulai jebul, sudah sebanding dengan varietas 32 milik tangga kita, di mana selisih 20 hari tanam kita baru menyusul, akhirnya sama kurang lebih itu guys. Terima kasih.